Istilah tu dinama gynecomastia, di mana hormon betina dia tinggi ataupun memuncak, menyebabkan hormon tadi merangsang organ mammary gland ataupun kelenjar susu ni untuk berkembang. Baru-baru ini, tular kambing berharga RM13,000 yang ingin dibeli oleh seorang peminat kambing. Siapa sangka harga haiwan ternakan itu mampu mencecah harga sedemikian? Pak Tam, nama timangan bagi kambing baka jamblo milik Aidil Azrin alias dari kampung Tok Dir, Kuala Terengganu. Telah dibeli 5 bulan yang lalu, berumur hampir 4 tahun dan mempunyai kantung susu. Kedengaran pelik namun benar. Pemilik asal Pak Tam tidak mengetahui ia mempunyai kelainan itu. Aidil yang kini tuan baharu kambing jantan ini kemudian meminta bantuan rakannya untuk membuat pemeriksaan. Saya beli dia masa bulan puasa. Tahun ni lah. Baru je saya beli dia. Saya beli tu, saya tengok dah itu ada ketumbuhan dia. Saya tanya owner, itu apa? Tu dia cakap tak ada masalah. Saya pun tak tahu apa itu dia cakap. Saya pun buat balik. Semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin besar. Saya pun, cakap, ni apa benda ni dia? Takut apa? Ada efek sakit apa kan? Saya pun panggil apa ni doktor macam ke rawat kambing-kambing ni yang cocok kambing demam apa dia ada selalu datang. Dia datang ya kak. Ini bukan ketumbuhan, ni susu dia kak. Assalamualaikum. Kambing okey sihat. Sihat tengok tu lah. Tengok datang ni. Muhammad Amirullah Al-Amin, 29 tahun, seorang penyelidik bebas dalam bidang perikanan dan ternakan haiwan, telah dipanggil Aidil bagi melihat keistimewaan yang dimiliki oleh Pak Tam. Ini bukan kali pertama Amir berdepan situasi kambing jantan mempunyai kantung susu. Namun, biasanya yang dijumpai adalah dari baka sanin, iaitu antara baka tenusu. Saya terima aduan yang kambing dia ada ketumbuhan lah pada testis ataupun pada bahagian pembiakan lah. Dan saya datang, masa tu saya tak expect lah kambing ni boleh ada kantung susu. Jadi bila saya cek dan saya cuba perah lah, dan memang ada susu yang keluar. Dan saya beritahulah pada owner kambing ni, Aidil, yang kambing dia ni ada susu. Sebelum tu dia ingat tu adalah satu ketumbuhan lah. Jadi dia pun terkejutlah macam mana kambing jantan dia boleh ada susu kan. Masa bila kau ambil baru tahu ada susu kau pula. Dia tak pernah keluar belum tu mai. Itulah sejak tu baru tahu dia ada susu. Tapi dia cakap macam ke terlalu perah jangan lock macam ke biar dia besar dia sakit. Macam yang sebelah tu dia kecut dah kan? Boleh? Mana-mana. Mudah kau. Dia pun pengurusan jadi sedikit berbezalah berbanding kambing jantan yang normal. Kalau kambing jantan yang normal, kita tak perlu milking dia, tak perlu perah susu dia kan. Tapi yang ni, saya dimaklumkan 2 hari sekali mesti kena perah. Kalau tak, nanti kantung tu akan jadi membesar. Dan kalau dia dah terlalu besar, dia akan menyebabkan kambing tu sakit lah. Menurut Amir, susu setiap kambing bergantung kepada makanan yang diberikan. Jika makanan yang diberikan itu boleh meningkatkan penghasilan susu, maka pengeluarannya akan semakin banyak. Terdapat perbezaan antara susu kambing jantan dan betina, namun ia selamat diminum. Susu kambing jantan turut mendapat permintaan yang khusus, di mana ia lebih kepada tujuan perubatan dan lain-lain. Dia kambing betina, kalau kita lama tak berubah, dia minum susu.
Dari segi kandungan protein, kalsium dan mungkin kandungan hormon dalam susu tu mungkin ada sedikit perbezaan lah. Rasa dia hampir sama, cuma kambing jantan ni mungkin dia punya tekstur susu dia tu lebih cair lah berbanding kambing betina. Memang kalau untuk buat ubat, cuma orang tahan tak tahan je lah rasa dan bau dia. Ha, dia rasa... Penyebab pertama kepada kewujudan kantung susu Pak Tam adalah kecelaruan hormon semasa pembentukan janin di dalam kandungan. Menurut Amir, hormon betina lebih dominan berbanding hormon jantan yang menyebabkan ciri-ciri hormon betina berkembang. Kedua adalah kecelaruan hormon selepas kambing dilahirkan. Kebiasaannya, ia berlaku semasa usia 3 hingga 6 bulan waktu sebelum kambing matang. Istilah tu dinama gynecomastia, di mana hormon betina dia tinggi ataupun memuncak menyebabkan hormon tadi merangsang organ mammary gland ataupun kelenjar susu ni untuk berkembang. Biarpun mendapat tawaran dengan harga yang tinggi bagi Pak Tam, buat masa kini, Aidil tidak berniat menjual lagi kambing unik ini kerana dia ingin membuat pembiakan dahulu dengan kambing lain. Macam ke Pak Tam ni mungkin nanti ada macam ke apa? Pengganti-pengganti dia, anak dia jantan reko macam dia, para rupa macam dia pun mungkin dia saya boleh jual lah. Sebab saya pun tak ada lagi kan. Pewaris dia, apa darah dia. Hey. Okay.